Oke, Gan, kali ini kita bakal unboxing pahat Takiro, pahat kayu Takiro, sekalian tes ketajamannya pahat Takiro. Kita coba dites seberapa tajamnya sih pahat Takiro. Saya di sini udah sediain kayu, entah kayu apa. Nah, yang jelas ini kayaknya kayu lumayan kuat. Takirannya, partnya Takiro ini ukuran 1 in 3/4 sama setengah. Bentuknya kayak gini. Video ini dikhususkan bagi yang mau beli di online ataupun beli di toko. Jadi bentuknya itu kayak gini. Kita coba dulu dibuka. Kita coba dulu yang kurang 1 in. Kurang 1 in. Ini 1 in. Ininya bahannya karet. Kalau pegangannya dipegang lumayan enak. Besinya kayaknya sih lumayan kuat, ini tajam. Kita tes aja ya. Tes menggunakan palu. Palu kambing. Kita cuma buat sampel aja ya. Cukup tajam kan, isi lumayan tajam. Hasilnya kayak gini. Kita tes di lain tempat. Kayunya keropos dalamnya, ya lumayan lah. Ini yang ukuran 1 in. Kita coba ukuran 3/4 ya. Ini ukuran 3/4. Kita coba tes. Kayunya dimakan rayap dalamnya. Lumayan lah. Lumayan ya. Ini yang 3/4. Nanti kita coba yang setengah. Ini yang ukuran setengah ya, setengah. Kalau baru masih ada ini, fokus kayak gini. Kita tes yang setengah in.
cukup tajam lah, lumayan hasilnya kayak gini. Ini sebenarnya pakai tangan juga udah bisa tuh. Nah, kita coba di pinggirnya buat ngikis, kan tajam buat ngerut. Ini juga sama nih yang satuin ya, satuin sangat tajam kan. Ini yang keempat. Sangat tajam banget. Jadi ini beli lumayan murah. Ini berapa ya, saya lupa. Belum lama sih beli. Masih dibungkus kok, belum dipakai ya. Cuma itu aja ya kan, video review sama tes kali ini. Ini tentang pahat kayu yang tidak habis. Nantikan video selanjutnya, nanti kita bakal tes satu persatu. Saya baru beli, nanti kita tes yang ini. Yang ini udah kemarin ada di YouTube saya juga, yang ini juga udah. Tinggal yang ini nih belum dites nih, yang ini nih belum dites, nanti selanjutnya ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya.